Kalau untuk Persela, mungkin kita juga belum tahu seperti apa penampilan Persela dengan pelatih baru Javier Sastra. Tapi secara logika, dengan posisi seperti sekarang, ini kalau tim tidak tampil menyerang untuk memaksimalkan kemenangan, riskan. Susah untuk bisa bangkit. Stadion Iwaya Dipta di Gianyar, Bali untuk menyaksikan laga seri 4. Lanjutan Liga 1 2021. Antara Persela Lamongan berhadapan dengan Persipura Jayapura. Juga akan segera menyaksikan line up. Dari Persipura Jayapura. Kemudian kita melihat di Nyoman Iksanan Sanai sudah dimainkan di Bolan Pon Papua. Di sana ada Alphonse Migau juga di bangku cadangan. Migau Linyoku, ada Brian di sana. Kemudian Persela Lamongan. Jose Wilson sudah dimainkan sebagai starting lineup untuk bisa menggedor lini depan. Sebagai lini depan dari Persela Lamongan, di mana ditemani oleh kedua sayap andalan Persela, Marik Rizal dan juga Riyadno Abioso. Dari pertandingan Persipura Jayapura menghadapi Persela Lamongan, lanjutan Liga 1 2021. Kita lihat hati-hati Demerson kepada Yevhen sana memberikan kapasitas. Ya, ada ganjalan di sana sepertinya. Ya, Takuya. Kita lihat Riyadno Abioso. Batata, lebar, Gianzola di sana, Malik Rizaldi! Skema serangan, permainan dari Persela, kerjasama antara Zola, lalu diakhiri dengan tendangan dari jarak jauh oleh Malik. Malik, Narsa Mandowe, tusuk ke depan untuk Pabol, Ferry, Pabol! Ferry, oh! Ada benturan di sana. Guswanto kelihatannya ya, cukup keras pelanggarannya. Ya, ada... Itu saksikan, sebuah serangan balik, counter attack cepat dilakukan oleh Persipura Jayapura, penetrasi di sana, Mandoan! Kemudian serangan Mandoan! Oh! Kembali melakukan penetrasi. Yevhen! Tepat dalam. Kembali diberikan. 1-2 dia. Kemudian serangan Mandoan dengan Takuya, oh langsung! Sampai sejauh ini ya. Tadi ada Yevhen Bokashvili juga, tendangannya masih bisa diamankan Duikus. Ini lagi-lagi juga ya. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti yang on target, shooting dari luar kotak penalti dilakukan oleh Yevhen, tadi masih bisa diblok. Iya. Kembali Fernando Pabol. Perlahan saja. Tidak perlu menunggu. Persela dapatkan tendangan penjuru, lanjutan di menit 19 ini lakukan sudah dan serumpan dari Batata, kita lihat manfaatkan postur menangi bola udara dan Fernando Pabol masih diketuk oleh Muhammad Zainuri, tarik ke Yoku, masih Yoku, lempar Grosser, Mandoan, Mandoan lagi-lagi dia menguasai bola sambil masuk ke lini pertahanan dari Persela Lamongan. Tidak ada pemain yang membuka ruang yang membuat Fernando Pabol yang diberikan Persela Lamongan. Akbar di sana, Jabar Sarza patah kembali. Sebuah penetrasi Batata dan Wilson, dan kembali kita saksikan peluang Persela dan oh terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Jabar Sarzanya fans Persela Lamongan, Elamania, dari sebuah peluang dari Persela Lamongan yang masih gagal. Fernando Pahabol dengan bebas langsung ke kotak penalti Persela Lamongan, langsung tendangan lagi-lagi namun masih melebar lagi. Salam.
Sal di crossing langsung untuk Wilson. Iya, bisa sampai ke Wilson ya. Tidak di-intercept lawan dari Malik Rizaldi. Tapi Wilson tidak bisa menyundul bola dengan sempurna. Mungkin mengenai pemain Persipura tadi ya. Gunan Sar. Pada Yevhen Bokashvili. 1-2 dia. 1-2 cantik. Yevhen Bokashvili. Terlambat. Ini tidak bisa mengontrol umpan terobosan yang diberikan. Padahal tidak terlalu... Bolanya juga tidak terlalu deras, susah untuk dikuasai. Ya. Betul. Bung Erwin sebagai striker ya. Itu penting sekali. Kita lihat Wilson. Oh. Kali ini kita lihat Gianzola apa yang dilakukannya kepada Wilson. Ya, yang melebar ya kali ini, Bung. Tukar tempat dengan Sarsa sepertinya. Ya, kita Wilson. Lihat Gianzola. Masih patah ada Marco Rizaldi di sana. Abioso. Riyad Abioso, apa yang terjadi? Offside. Offside, ya. Offside. Kelihatan jelas offside. Ya. Offside kemana-mana kalau ini ya. Jelas sekali. Kecuali tembak langsung ya, Bung ya. Betul. Itu seperti memberikan umpan kepada Bioso dengan bebas walaupun masuk kotak kiper, namun ya. Dan referee wasit Mansur sudah meniup peluit tanda usainya. Dua tim masih belum dapat mencuri gol sejauh ini. Skor imbang. Kacamata 0-0. Mulainya laga Super Beyond ini. Ya, memasuki babak kedua. Laga Persipura Jayapura menghadapi Persela Lamongan. Lanjutan seri 4 Bali Liga. Ya, kita lihat sebuah serangan Persela Lamongan. Oh, Wilson terjatuh, kita lihat. Masih bisa diatasi oleh Doni Monim, Bung. Lolos dari jebakan offside. Ah. Tidak bisa dikuasai oleh Abioso. Masih Nasir. Penetrasi ke depan. Oh, Wilson. Masih Wilson! Lambung tinggi. Ya, penguasaan bola yang sebetulnya cukup bagus dari... Nasir! Bisa ditepis oleh Fitrul. Jabar Sarza, Wilson, gagal. Sebuah tendangan keras tadi dilepaskan. Bukan pelanggaran, bahaya ini. Donioku memberikan dan Gunnar Salmandoen masih ada. Kita lihat Fernando Pablo. Oh, Dwi Kuswanto masih gagal. Kita lihat ya. Ini harusnya... Harusnya gol ini seperti ini ya. Iya. Sudah sangat bebas dan unggul. Kurang tenang, Bung, seperti betul, unggul dalam jumlah pemain. Penetrasi ke depan. Oh, Ricky Cawor. Ricky Cawor. Terlalu lemah. Langsung memberikan peluang, Bung. Ya, agak terburu-buru juga Ricky Cawor ya. Tendangannya berusaha melakukan tendangan placing, tapi terlalu lemah dan... Oh, ini dia. Ini bahaya. Jose Wilson. Jose Wilson! Shooto! Super Pion! Tidak disia-siakan. Ya, sebuah umpan dan ini ada kesalahan ya. Dari Doni Monim kali ini. Tidak kita lihat dengan dingin. Jose Wilson berikan... Putar, berikan umpan. Kali Jabar Sarza kepada Nasir. Nasir ke samping Abioso. Riyadno Abioso ditembak langsung. Abioso kepada Jose Wilson. Jose Wilson kembali berupaya masih dribbling. Ah, menabrak pemain sendiri. Ya. Malah kena screen sendiri kalau di basket ya. Ada pick and roll ya. Ah. Menimpa rekan. Masuk tadi ya. Lari masih di sana menyongsong Marik Rizaldi. Radiansyah berputar tahan lagi. Coba lihat peluang yang coba dilepaskan dan Marik Rizaldi syuto. Pak Tony memberikan umpan dan sebuah peluang Persela. Kita saksikan syuto. Lagi-lagi pohon. Ya, Radiansyah memiliki kecepatan ya. Ya. Menggantikan Abioso. Sebuah kemelut terjadi.
langsung kotak penalti dan sebuah peluang dan syukur! Ya, ada sebuah benturan kecil tadi antara Ricardo Salampessy dengan Dwi Kuswanto, tapi tidak ada yang mengantisipasi. Oh, masih ada peluang Persela Lamongan. Malik Rizaldi gagal. Dan akhirnya Wasid Mansur meniup peluit tanda usainya laga. Persipura Jayapura menghadapi Persela Lamongan, laga yang benar-benar super biar. Bila peluit belum berbunyi, tetap berjuang satu sama Persipura Jayapura melawan Persela Lamongan.